Sampai saya pernah bersumpah tidak akan kahwin selain teman wanita saya. Adakah ini bernazar dan ia bersumpah bukan kerana Allah? Sampai sekarang masih lagi belum kahwin. Harap tolonglah saya doakan moga berkat insya-Allah. Ha. Dia kata dia pernah bersumpah dia tak akan kahwin melainkan dengan gepreng dia. Contohlah. Neh. Ha. Jadi adakah dikira nazar atau sumpah? Jawabnya sumpah ini dikira sumpah bila kita berkata demi Allah. Nah, demi Allah, demi Tuhan yang menjadikan langit, demi Tuhan yang bernama Rahman, apa saja nama Allah, itulah sumpah. Neh. Ha. Huruf sumpah dalam Arab dia ni huruf ba, huruf wa, huruf ta. Nampak? Wa huruful qasami wa yal wawu wal ba'u wat ta'u. Arab dia kata gini, billah, wallah, tallah, Melayu demi Allah. Faham? Itulah sumpah. Kalau dia kata dijunjung Quran, junjung Quran bukan sumpah. Ramai orang dia kata, nak junjung Quran abang tak buat? Junjung Quran tak jadi apa. Menjunjung sejik tak apa lagi. Faham tak? Dia bukan sumpah. Sumpah ni demi Allah. Jadi dia kata tak demi Allah. Demi Allah saya tak akan kahwin melainkan dengan rohani gepreng saya. Jawabnya, dia boleh kahwin dengan orang lain. Tapi langgarlah sumpahnya, membayar kafarah. Inilah pandangan ulama'. Nak, bayar kafarah. Apa kafarah? Beri makan 10 orang miskin sampai kenyang. Nek? Niat dalam hati, membayar kafarah sumpah. Nampak? Lepas tu jangan sumpah benda-benda lagu tu. Jodoh kita tak tahu. Kita boleh mencintai seorang nak kahwin. Tapi jangan ingat kita pasti jadi jodoh kita. Dan bila kita dijodohkan dengan seseorang, kita kena ingat. Bukan mesti selama-lamanya. Batu Nabi larang bila kita pergi kat orang kahwin, kita kata semoga kekal ke anak cucu. Tak baik kata gitu. Hukumnya makruh. Setengah ulama kata haram. Tapi katakah berkat atas kamu. Turun berkat atas kamu berdua. Barakallahu alaikumah. Nampak? Mahir Zing lebih pandai daripada kita. Dia ajar kita dengar lagu, ya tak? Tapi kita girang, semoga kekal ke anak cucu. Nabi kata, wala takulu kazali. Jangan kata gitu. Balkul katakanlah olehmu. Barakallahu alaikumah. Nampak? Wa jama'a bainakum bil khair. Berkat Allah turun atas kamu mudah-mudahan. Dan semoga Allah himpunkan kamu sebagai suami isteri dalam keadaan baik. Kenapa tak kata semoga tidak bercerai sampai bila-bila? Kerana jodoh di sisi Allah saja yang dapat ilmu pengetahuannya. Adik-adiknya kita ada 3 jodoh. Ada orang yang dapat 2 jodoh. Ada orang 1 jodoh saja. Ingat, bila kita dijodohkan dengan seseorang kahwin, tak mesti kita kekal. Dan bila kita bertunang, tak mesti kita kahwin. Bila kita berkenalan, tak mesti kita bertunang. Tahu tak? Bila kita ingat gini, maka segala yang berlaku, kita berdada lapang. Sebab tu dalam perkahwinan, ada tak perceraian? Ada. Kalau anak cucu ada dah, boleh bercerai lagi. Lepas tu jangan kata, semoga kekalkan anak cucu. Tapi biarlah, mu sama suami isteri ataupun tidak, semua dalam keberkatan daripada Allah. Nak? Ha. Ni siapa nak bunuh diri, baru kasih dah tunang lagi. Dia punya boyfriend, dah akad telefon. 2 hari dah. Nak? Gepreng, mesej, dah jawab. Naik bangunan nak terjun. Pernah berlaku. Baru tekatan 5. Awak jatang tekatan tak sekolah dah. Kimnya dia telefon boyfriend dah akad. Nah, siapa nak bunuh diri lah. Ilaha illallah. Bukan orang lelaki seorang tu dalam dunia. Faham tak? Ada berbilion orang lelaki. Lepas tu jangan pegang. Bila kita kenal seorang, inilah jodoh kita sampai bila-bila. Maka kita pegang gitu. Bila kita berlaku clash, nampak? Kita akan berasa hidup kita sudah tidak bermakna. Siapa nak terjun? Bomba mari, tak ada orang benda ni. Oh, pukat tu, dah terjun pun. Bomba kata, terjun, mek. Terjun, ha? Dah terjun pun. Dia main gayak gitu. Nak terjun, takut. Tak mau terjun, nak tunjuk ke boyfriend dia, dia perah. Ha, tu saja. Kita tunggu juga orang polis pergi panggil boyfriend dia. Nak tengok lawa ke nduk. Hebat benar boyfriend ni. Siapa girlfriend, siapa nak terjung benar bangun dah. Kidak kat telefon. Mesti kurang-kurangnya boyfriend dia handsome macam gerak cerita duduk atas kapal gini. Titanic ni. Faham tak? Ha? Leonardo Caprio. Ha? Mari girlfriend, boyfriend mari main dengan lelaba boleh. Lah, macam lebar-lebar sapu je. Inilah orang perempuan. Laki-laki gitu juga. Ingat, kahwin dah, boleh berpisah bila-bila masa. Tak berpisah pun akan berpisah juga. Betul tak? Kita tak cerai. Siapa yang menceraikan kita?
kematian dengan perintah Allah. Kena molek. Kita sayang lagu mana pun, isteri kita mati dulu daripada kita. Kadang-kadang suami yang mati kemudian daripada isteri. Kita ada 2 minit yang soalan yang terakhir pada malam, insya-Allah ada baki lebih kurang 80 soalan. Kita akan jawab panjang umur pada bulan hadapan.